khusus welcome back to channelnya Tore Kecok. Caranya untuk mengupdate atau di HP kalian belum update cuy, terbaru dari game Warnet Simulator ini khusus Android guys ya. Tapi kalau misalnya iOS, gua kurang tahu teman-teman, soalnya gua tidak megang iOS ya cuy. Dan di sini teman-temannya di mana cuy? Ini masih versi 2.4 dan versi terbaru teman-temannya itu 2.5. Bang, kenapa sebagian HP sudah update dan gua belum bang? Gitu aja kan ada yang kayak gitu teman-teman. Nah, yang di mana teman kalian bisa melakukan dengan cara seperti ini guys. Siapa sih kalian jangan lupa nyalakan wifi-nya kalian dulu, kuota kalian aja, kuota atau wifi atau data atau hotspot, terserah kalian teman-teman, yang penting ada internetnya. Nah, yang di mana teman-teman kalau misalnya HP normal pada biasanya, loh kok nggak mau masuk ntar aja. Ntar guys nggak mau masuk aja. Ntar aja ya. Kita hidupkan dulu teman-teman. Nggak masuk-masuk baru pengen gue jelasin guys. Ntar aja. Nah, sudah masuk. Oke, kita select go aja. Nah, dimana teman-teman kalian tinggal pergi ke Play Store. Ini adalah HP normal pada biasanya teman-teman. Bukan HP normal aja, tapi sebagian HP teman-teman ada yang sudah update. Nah, contohnya gue guys ya, update cuy. Nah, yang dimana teman-teman di sini walaupun masih tanya versi 2.4, kalian bisa pencet yang baru teman-teman. Dan kalian lihat paling bawah guys. Nah, sudah yang baru ya, versi 2.5.1. Ini biasanya kayak begini teman-teman. Nih, kalian bisa dengan cara melakukan restart guys. Ini ada cara yang pertama guys, ini cara yang pertama. Nanti ada yang keduanya lagi guys nih. Kalian tinggal begitu aja cuy. Tapi biasa teman sebagian HP ada yang namanya refresh ya guys ya. Refresh di bagian gamenya cuy. Kalau di HP gue nggak tahu kenapa kagak ada teman, biasa tuh di bagian sini aja nih. Di bagian titik-titik ya teman, biasa tuh ada tulisannya refresh gitu aja ya, kayak set gitu cuy. Ini nggak ada aja di HP gue tuh, nggak ada guys. Gue nggak tahu guys ya, apakah refresh otomatis atau gimana teman. Terkadang teman itu ada sebagian HP yang ada tulisannya refresh gitu aja. Itu kan pencet aja cuy. Refresh-refreshnya, tapi di sini gue nggak ada teman, tapi alhamdulillah sudah update aja. Nah, itu adalah cara yang pertama. Dan cara keduanya, kalian bisa dengan cara masuk ke Google teman-temanku sekalian. Masuk ke Google, habis itu kalian tinggal tulis aja ya, Warnet Simulator gitu ya guys. Ini bukan download ya teman-teman, tapi update. Oke, ingat ini bukan download. Nah, habis itu teman-teman tinggal scroll ke bawah, set. Dan otomatis teman bakalan muncul dari gamenya Bang Andi Lukut ya guys, yaitu Warnet Simulator teman-temanku sekalian. Ini ya, jangan pencet aja. Dan ini bakalan langsung muncul seperti ini. Kalian bisa juga mengupdate dari sini juga guys nih. Kalian tinggal update sini ya guys ya. Tuh, jadi teman ada dua cara guys ya untuk mengupdate sebuah Warnet Simulator cuy, dari Play Store maupun dari Google. Ingat guys ya, update, jangan download cuy. Biasanya kan ada link-link lagi guys, itu jangan teman. Kalian pilih apps nih guys. Nah, kalian tinggal unduh atau update guys ya. Bang, kenapa abang tidak update? Soalnya teman-teman, gue belum mengupdate ini karena chapter 2 part 2 teman-teman itu belum kelar teman-teman. Mau nggak mau gue harus mengkelarkan dulu guys ya dari chapter 2 part 2 teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen update aja cuy. Ini gue update set. Tapi gue belum dulu aja, belum gue update teman-teman. Soalnya kenapa teman-teman, itulah tadi cuy, gue ingin buat konten dulu teman-teman. Cara menyelesaikan chapter 2 part 2 ya guys ya. Tuh teman-teman, pokoknya teman, ini adalah versi terbaru cuy. Kalau pengen lebih jelasnya kan tinggal pencet, habis itu pilih detail, dan paling bawah nanti bakal ada tulisannya versi ini guys ya, versi 2.5.1. Nah, itu tadi teman-teman untuk cara mengupdate guys. Ada dua cara teman-teman, yaitu dari Play Store maupun dari Google ya. Google mau Chrome, mau browser-browser kesayangan kalian teman-teman, monggo cuy kalian coba-coba guys ya. Yang penting ingat guys, update. Caranya ada tulisannya update guys ya. Jangan unduh, oke. Kalau unduh ntar kalian download lagi ulang teman-teman namanya cuy ya. Nah, itu tadi teman-teman untuk cara guys ya mengupdate sebuah Warnet Simulator 2.5 atau versi terbaru ya teman-temanku sekalian. Dan untuk ban, kenapa abang belum coba ya? Ntar malam guys, ntar malam kita bakal cobain teman-teman di live streaming ya guys ya, biar kita sama-sama lihat teman apa aja yang baru dan kira-kira apakah ada sebuah easter egg terbaru. Gak tahu juga, ntar malam ya cia. Oke teman, jangan pasang video sampai di sini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share, kalian subscribe dan jangan lupa kalian klik lonceng ya cia. Tinggal lonceng kalian adalah bahagia. Saya dapat semangat guys, tonton kesempatan semua ya, sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi yang merasa dikelanya butuh support dari kalian ke gue cia. Gue sob syukur, terima kasih pada kalian semua. Tonton-tonton kalau dapat siapa gue komen. Ntar gak sama lo, gak usah sungkan. Yang penting sopan itu doang. Dan pastinya bye. Dadah.